prioritaskan. Nah, kalau semua sudah melanggar, terjadi kemacetan, akan terjadi kecelakaan. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ini rekap datanya Bapak Ibu. Jadi semakin ya. Ini yang paling terbesar 17 sampai 19 tahun. Ditambah lagi yang pelaku kecelakaan itu adalah roda 2. Maka Bapak Ibu, kalau berdasarkan ini faktanya, benar nggak Bapak Ibu? Udah nggak bisa dibatasi ya. Orang tua itu sangat. Nah, saya juga sudah menyampaikan tadi pada saat saya setiap rapat di kementerian saya bilang Bu, dan ke Menteri. Sebetulnya di undang-undang sudah disebutkan pasal 1.0. Di undang-undang sudah jelas apa pionnya itu tidak dipasang. Ini candaannya yang tambah psikolog menerobos lampu merah. Ada enggak? Pasti saya bukan menuduh lampu merah ada ya. Pasti sebenarnya pasal 1.06. Orang tuanya bawa langsung bawa STM. Tapi udah tahu diskriminasi ya. Penyebaran informasi. Kami sudah melakukan MOU, nota kesepahaman dengan SMP, SMA, nanti disampaikan oleh tim. Tapi udah di kode-kode suruh selesai.